Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Oppo Enco Free adalah salah satu produk yang mungkin akan dilancarkan bersebelahan dengan peranti terbaru Oppo Reno 3 Tahun Harapan. Kami cukup bertuah untuk dapatkan produk ini dengan lebih awal sebagai unit untuk membuat ulasan. Melihat dari segi fizikal luaran, anda mungkin sudah terlintas bahawa ia kelihatan seakan Apple AirPods ataupun New AirPods. Bukan mereka sahaja, malah banyak lagi jenama yang cuba untuk meniru jenama gergasi daripada US ini. Walau bagaimanapun, kami belum menerima spesifikasi yang terperinci kerana ia masih belum lagi dilancarkan secara rasmi di Malaysia. Apa yang pasti, ia mempunyai port pengetasan USB-C yang lebih universal, LED untuk tujuan memudahkan anda tahu mode seperti pairing, bateri dan sebagainya. Di bahagian kanan pula merupakan butang yang anda akan tekan apabila ingin membuat sambungan pada peranti pita sahaja. Kerangkanya diperbuat daripada plastik, sama juga pada fon telinga di dalamnya. Apa yang kami tahu setakat ini adalah dari segi spesifikasi yang menggunakan Bluetooth 5.0 yang mana meletakkan jarak antara peranti sambungan dan fon telinga ini sendiri sehingga 10 meter, pemacu audio yang agak besar 13.4mm driver dan jangka hayat bateri apabila mendengar lagu adalah selama 5 jam jika tidak masukkan ke dalam kerangka untuk mengecas. Menariknya tentang fon telinga ini adalah ia mempunyai fungsi pembatalan hingar yang dipanggil AI Uplink. Walau bagaimanapun, ia tidak menggunakan fungsi ini apabila anda mendengar lagu, tetapi lebih kepada apabila anda membuat panggilan menerusi fon telinga sahaja. Fungsinya adalah terhad, jangan tersalah anggap, terutamanya jika fungsi pembatalan hingar yang anda cari. Bergerak kepada fungsi yang lain pula adalah kawalan sesentuh pada sebelah kiri adalah untuk menaikkan suara menerusi tatalan pada batang fon telinga. Dua kali sentuhan akan pauskan muzik. Di bahagian kanan pula anda tatal pada batang tersebut untuk mendengar muzik seterusnya ataupun mengalihkan muzik seterusnya, vice versa dan juga pause muzik dengan pantas. Bagi kami, fungsi ini sememangnya patut ada pada mana-mana fon telinga kelihatan sepertinya kerana ia lebih masuk akal untuk dikawal dan menyenangkan. Tetapi ada juga kesan yang kurang menyenangkan, contohnya adalah ia tidak begitu cengkam pada telinga ataupun melekat. Jadi setiap tatalan dan sentuhan akan membuatkan fon telinga ini bergerak dan mudah terjatuh kerana ia berfungsi seakan-akan disangkut pada telinga daripada terus masuk ke dalam yang lebih popular digunakan masa ini. Kualiti bunyi yang ditawarkan di sini bagi kami adalah baik-baik sahaja. Vokal yang timbul, tambah lagi bunyi instrumen yang lebih teliti, tidak bercampur, menghasilkan audio yang lebih sedap didengar, terutamanya pada pemacu yang kecil sepertinya. Kelemahan yang ada bagi kami adalah ketiadaan pengecasan tanpa wayar patut disertakan. Walaupun hanya menawarkan kerangka plastik, yang dapat kami puji adalah kerangkanya tidak begitu mengganggu ataupun besar berbanding jenama-jenama lain yang menggunakan rekaan yang sama. Memudahkan kami untuk membawanya ke mana-mana di dalam poket tanpa mempunyai benjolan yang pelik. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama yang kami dapat bagi tahu anda setakat ini kerana masih belum ada info secara menyeluruh yang dapat kami ceritakan. Apa pendapat anda terhadap fon telinga ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, nantikan pengumuman harga yang bakal ditawarkan di Amans.my, tetapi anggaran harga yang akan dijual adalah sekitar RM700. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.